Ustaz Syamudi Abdul Karim, Adun Tepuh yang juga timbalan Ketua Dewan Pengurus PAS Negeri Terengganu, Majlis segala hormat mempersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang berusaha saudara Aiman selaku ketua pemuda PAS Hulu Rendang, serta seluruh ahli jawatan kuasa pemuda Dun Hulu Rendang, dan tidak dilupakan pada seluruh anak-anak muda yang berhimpun pada malam ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi peluang dan keizinan pada kita semua untuk bersama-sama pada malam ini dalam salah satu daripada misi perjuangan yang dipenuhi oleh anak-anak muda. Sama ada kita daripada Hulu Rendang, kita dari Marang, kita daripada kawasan lain, kita daripada Terengganu, semuanya ambil suatu asas yang cukup kukuh, menyambung perjuangan yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, saya ucap terima kasih kerana memberi ruang kepada saya bersama-sama pada malam ini. Saya rasa dalam di atas kapasiti timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Terengganu, rasanya ini program kali pertama bersama dengan anak-anak muda daripada Dun Hulu Rendang. InsyaAllah kita akan terus untuk laksanakan program-program seperti ini, dan saya berusaha bersama dengan kepimpinan yang lain bagi hadir dan jenguk muka bersama dengan anak-anak muda daripada kawasan Marang, kawasan-kawasan lain seluruh Terengganu. Ada beberapa perkara yang saya nak kongsi bersama dengan saudara-saudara sekalian. Perkara yang pertama sekali, kita kena rasa bangga sebab kita dah duduk dalam alam pemuda. Dalam masa yang sama, bila duduk dalam alam pemuda ni pula, kita duduk dalam perjuangan Islam. Suatu hari Nabi SAW diasok dengan tiga soalan daripada orang kafir Quraisy. Setelah orang kafir Quraisy pergi menuntut ilmu dengan orang-orang Yahudi di bumi Madinah, orang Yahudi kata, kalau mu nak test Muhammad ni, dia Nabi ke dia Rasul, mu balik tanya dia dengan tiga soalan. Dan keseluruhan tiga soalan ni ada satu cerita berkenaan dengan anak muda. Kamu tanya Muhammad, siapa anak muda yang menyelamatkan akidah mereka dan bersembunyi dalam gua? Masa tu Nabi tak tahu cerita. Nabi kata, esok aku beri jawapan. Allah tahu turun jawapan. Sehinggalah 15 hari baru diturunkan jawapan. Maka dibawa kepada kita cerita daripada surah Al-Kahf. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Yang pertama sekali, anak muda ni mesti beriman dengan Tuhan. Bila kita kata kita beriman dengan Tuhan, kita mesti nak jaga agama Allah. Dan bila kita jaga agama Allah, duduk dalam perjuangan agama Allah, zidnahum huda, kami akan tambah pada mereka hidayah petunjuk. Sebab tu saudara kena rasa untung duduk dalam perjuangan Islam. Dalam ramai-ramai orang muda ni, ada sebarisan anak muda yang terdiri daripada saudara sekalian duduk dalam padang ini, yang mana mereka dijamin oleh Allah, zidnahum huda, kami akan tambah hidayah petunjuk pada mereka. Sedangkan orang lain seronok dengan TV, sedangkan orang lain sibuk dengan hiburan, sedangkan orang lain sibuk dengan pelbagai perkara keduniaan, tiba-tiba kita ruang sedikit masa untuk tambah iman, nak tambah hidayah. Sebab itu Islam ni dia tak pernah buat rugi pada kita. Anak muda bila duduk dalam perjuangan Islam, dia kena rasa bangga.
sini rupanya duduk kita. Sebab tu Nabi SAW masa dia nak mendidik dan nak mengambil alih satu pemerintahan di bumi Madinah Al-Munawwarah, Nabi Muhammad atur gerak langkah anak-anak muda. Sebagai suatu contoh, belum daripada hijrah pergi ke bumi Madinah, Nabi Muhammad atur dulu tindakan yang mesti dilakukan oleh Islam. Dan tindakan ni Nabi beri amanah pada orang muda yang dikenali sebagai Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pergi dulu di bumi Madinah. Kenapa yang Mus'ab kena buat? Mus'ab bin Umair pada waktu tersebut membawa satu mesej mengajar seluruh penduduk di bumi Madinah tentang Al-Quran. Maknanya anak muda memainkan peranan penting bagi menjamin kemenangan Islam. Lepas semua sekali ready, barulah Nabi gerakkan hijrah pergi ke bumi Madinah. Hari ini proses yang sama. Bila kita kata kita nak buat himpit, benda yang sama. Benda yang kita nak buat adalah nak proseskan perkaderan anak-anak muda yang ada kualiti. Dan kualiti ini mencakupi seluruh aspek. Sebab tu saudara, himpit kali ini kita ambil semula semangat himpit hok zaman dulu. Masa saya masih kecil, masa saya masih duduk sekolah Darul Quran ni, masa tu Adadi, dia panggil Adadi ni sekolah rendah, menengah rendah. Kami dijemput pergi ke himpit yang duduk di Pulau Duyung. Saya melihat semangat anak-anak muda pada waktu tersebut sangat luar biasa. Walaupun tak boleh kemenangan, tak pernah ngetok, tetapi ambil semangat mereka pakat pergi Pulau Duyung. Orang muda zaman hari itu berhimpun di Pulau Duyung. Anak-anak muda yang masih kecil, remaja, ambil semangat pergi juga Pulau Duyung. Sebab kita rasa kebersamaan di atas nama anak-anak muda Islam. Kemudian bila sampai Pulau Duyung tu, dia nak buat macam program-program kita Kediang ni. Konsep program kita hok Kediang baru ni pada tahun lepas, 2-3 tahun lepas, program kita, konsep dia nak berlawang dalam pilihan raya. Bila nak berlawang dalam pilihan raya, kita kena ambil semangat orang ramai. Kita kena keluarkan satu perang psikologi. Masyarakat yang tengok program kita, dia kata hebat program ni, dapat sambutan daripada rakyat. Maka kerahan kita adalah daripada sudut saiwa politik. Adapun program kali ni lambat lagi nak pelang raya. Bila lambat nak pelang raya, kita kena berompak penyakit-penyakit hak banyak duduk daripada kalangan anak muda. Dan nak berompak penyakit ni, kita kena kesan dulu penyakit apa yang ada. Bila kita buat analisis, penyakit yang paling berat sekali ada dalam diri anak-anak muda dalam pejuang Islam pada hari ini adalah penyakit ukhuwah. Kepudaran ukhuwah daripada kalangan kita. Masing-masing daripada kalangan kita dah rapat ukhuwah, dah ambil tahu dah tentang kawan-kawan yang lain. Kita dah guna dah perkataan sahabat. Kita pada duduk sembang sama-sama, kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Pada sibuk dengan WhatsApp, pada sibuk dengan Facebook. Kita tidak lagi memberikan perhatian tentang ukhuwah. Semangat kita dalam mesyuarat tak sama dengan dulu. Hari ini orang tak semangat mesyuarat. Panggil mesyuarat 5-6 orang mari. Panggil mesyuarat kali kedua, naik sikit 6 orang. Mari kali ketiga, tinggal 3 orang. Lepas daripada tu kita saling menuding jari. Kita akan kata hak ni tak pandai. Kita akan sebut hak ni tak pandai jaga persatuan, tak pandai jaga Dewan Pemuda. Dia tak turun ke padang. Macam-macam benda kita kata. Nilai ukhuwah hilang. Maka kita ambil semangat balik. Kita buat konsep program kita ni nak naik, nak bangkitkan semula ukhuwah. Nak masuk lagi, masing-masing jaga kawasan. Kalau saya duduk kawasan Kuala Negeri, Kuala Negeri situ lah. Tak berapa nak tengok bagaimana pemuda-pemuda di Marang. Kalau yang duduk di Marang, dengan semangat Marang dia lah. Dia tak bawa semangat kita duduk di atas nama pemuda Islam. Kalau kita orang Terengganu, Terengganu situlah. Kita tak berusaha, kita ni adalah pemuda PAS yang mencakupi nasional dan kita nak menjadi ustaziyatul alam. Saudara, tanggungjawab tarbiah ini besar. Sebab itu kita nak pulang balik. Biarlah kita pusing semula pun tak apa. Kita retreat,
kita undur balik bukan bermakna kita nak jadi orang yang mundur, tapi kita undur untuk kita atur kekuatan nak berdepan dengan pihak musuh dengan lebih baik pada masa depan. Apa erti perjuangan kita kalau orang pakat nak lawan tokek? Apa erti perjuangan kita bila kita pakat nak lawan presiden? Apa erti perjuangan kita kalau kita pakat nak perendah ketua kita? Tak boleh. Kita nak baiki balik supaya perjuangan kita ada nilai yang sangat tinggi. Bila kita royak benda ni, bukan kita menyucikan pemimpin, tak ada. Menyucikan pemimpin tak ada dalam perjuangan PAS. Tetapi mana-mana pemimpin yang kita lantik, yang kita pilih, yang kita beri mandat, kita akan bersama mendukung kepimpinan itu. Sebab itu, saudara, bila kita sebut perkara ni dalam konsep berjamaah, kita akan dengar, kita akan taat, kita akan patuh kepada seluruh arahan kepimpinan. Baru kita jadi kuat. Sebab tu kita kerja, contoh kita kerja. Ada tekong seorang. Tapi kita ni, kuli kita berlawan semua dengan dia. Bila kita berlawan dengan dia agak-agak, dia nak pakar kita kerja dengan dia ataupun dia nak pedang. Akhir sekali dia kata, muak serabut aku. Ya, aku nak bawa kaedah aku, kerja cara aku, aku nak kejar deadline, aku nak buat seperti mana customer nak, terganggu dengan sebab mu yang duduk sibuk kacau aku. Lebih baik kita buang hak seperti ini. Dan dalam konsep berjemaah, bukan pakai buang teruk. Kita nak polish, kita nak baiki, kita nak kilatkan dan kita nak baiki. Dan di antara kaedah baiki, kena masuk bengkel. Dan di antara bengkel Dewan Pemuda adalah himpit. Di antara bengkel pemuda adalah usrah. Di antara bengkel pemuda adalah daurah. Di antara bengkel pemuda adalah mukhayyab. Dan program himpit ini antara program yang telah mencakupi beberapa sudut. Kita akui dalam PAS hari ini kita mendapat sokongan pelbagai masyarakat. Bila masuk ni ramai sangat dokdang kita nak berobat. Saya beri perumpamaan yang cukup mudah. PAS macam sebuah hospital awam. Bila macam sebuah hospital awam, hok mari nyakit ni macam-macam. Ada orang mari nyakit, penyakit dia tu penyakit kronik, cancer stage 4. Ada orang yang mari penyakit, penyakit dia ringan je. Dia mari duduk dalam rawatan luar, boleh obat balik, tak payah masuk buat. Ada orang doktor nak jumpa penyakit apa, dia mari juga hospital, kita tahan, nak cek dulu penyakit apa. Bila duduk dalam sebuah hospital yang besar, macam-macam wak ada, kita juga ada pelbagai doktor. Doktor yang ramai ni pula ada doktor pelatih. Ada juga doktor pergi celup tempat lain, masuk duduk tempat kita, dia guna ilmu tempat lain. Kadang-kadang dia pakai CJ yang dibeli, ada. Bila masuk pak tersebut, macam-macam benda jadi. Dan ada kalanya sentuhan dia jadi, ada kalanya sentuhan dia tak jadi. Tetapi Kementerian Kesihatan dia telah buat satu perkeliling. Kaedah nak berobat, kaedah nak beri obat, kaedah nak ambil rawatan, dia ada kaedah dia. Orang patuh kaedah ni, dia ikut prosedur. Pak gitu juga. Bila mari ramai sangat, doktor nak ambak kita. Bila mari anak muda, bila mari orang tua, bila orang mari pandai dok, macam-macam keadaan. Kita ambil semua sekali. Sebab PAS untuk semua. Bila kita ambil termasuk orang kafir. Orang kafir dia Cina, bukan beragama Islam. Dia India, bukan beragama Islam. Tapi dia simpati dengan perjuangan PAS. Dia minat dengan perjuangan PAS. PAS akhirnya ambil. Lalu PAS fikir kita nak tok wak mana dia. Kita nak isi wak kat mana, tak ada lagi wak untuk bukan Islam. Akhir sekali jumpa dengan Dewan Himpunan Penyokong PAS. DHPP ditubuhkan untuk bimbing. Ada yang telah faham perjuangan PAS, ada yang reti tentang Islam. Bila bercakap pasal hudud, DHPP lebih reti daripada orang-orang UMNO, walaupun dia orang kafir. Kesan daripada pengaruh kita, tarbiah kita didik. Sebab tu saudara, suasana yang berlaku dalam hari ini, kita kena sabar banyak. Tak boleh emosional. Bila kita sabar,
kita nak baiki balik ni suasana. Dan dok-dok tangan kita nak baiki tinggal 256 orang. Tinggal Tok Gua Jadi, ayah cik kita. Dulu ada arwah Ustaz Arun Taib, Ustaz Arun Taib dah tinggalkan kita. Dulu ada arwah Ustaz Abu Akacik, Ustaz Abu Akacik pun tinggalkan kita. Tinggal Tok Gua Jadi. Tinggal beberapa orang pimpinan, Ustaz Idris Ahmad. Kemudian beberapa orang pimpinan ulama yang telah uzur. Dan kita hari ini kena ambil tanggungjawab. Dan anak muda yang duduk dalam program ni, marilah kita pergi program ini. Kita rasai suasana. Kadang-kadang tak seperti yang kita expect, tak seperti yang kita jangkakan. Kita nak hebat lagi. Tapi sampai di tu selamba je program. Relax je, main je banyak. Sabar. Sebab dalam ramai-ramai ni bukan kaki ceramah berlaku. Dalam ramai-ramai ni kaki rempit ada. Dalam ramai-ramai ni ada jenis orang yang suka main futsal. Kita kena rai semua sekali. Tak apalah kita berhibur sikit, kita santai sikit. Walaupun ada dalam kalangan kita ni juga kaki kuliah, dia nak kuliah tu sarap dengan ilmiah. Dia nak kuliah tu biar cakap hok yang sedap-sedap. Tapi kita kurangkan kuliah. Kita ada satu sahaja slot taujihat daripada Ustaz Nasruddin Tontong. Lain daripada tu, slot kita, program kita main banyak. Dan permainan yang kita buat, kita modulkan untuk semangat kesukanan, semangat ukhuwah, semangat persaudaraan. Kita nak lahirkan anak muda ni biar dia rasa kebersamaan. Dia tengok kawan dia bagaimana dia nak berjaya. Kalau kawan dia daripada Marang panjat tiang licin umpamanya, dia akan tengok semangat kebersamaan. Dia nak lok hok atas saja duduk kabak, hok bawah ni lagu mana. Semuanya memainkan peranan. Akhirnya kita bawa semangat tersebut balik di tempat kita. Dan bila balik ke tempat kita, bukan kita diambil bata pergi tidur. Kita nak ambil satu semangat balik kampung kita ni, kita start kerja selalu untuk kita berdepan dengan pilihan raya pada masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita dikejutkan dengan kekejaman rejim Zionis terhadap umat Islam di bumi Palestin. Sampai pemuda kita semua pakai maflar. Kebersamaan, solidariti kita dengan umat Islam di bumi Palestin. Perjuangan Al-Qassam, pejuang-pejuang Hamas, mereka dihimpit sudah sekian lama. Kalau nak banding bumi Gaza ni lebih kurang dengan tempat kita Terengganu. Negeri dia lebih kecil, negeri dia duduk bingar patah tepi laut. Tapi nak pergi ke laut tak boleh, bingar tepi patah saja boleh. Orang-orang nelayan daripada kalangan Arab Gaza tak boleh pergi ke laut. Macam kita hari ni nak pergi ke laut bebas, nak pergi candak boleh, nak ngai fisi boleh, ikut pandang kita. Jauh mana kita nak pergi dengan boat fiber, kita boleh pergi dengan boat besar, kita boleh pergi. Tetapi saudara duduk di bumi Palestin tak boleh. Yahudi kontrol benda. Mereka sekat jalan laut, mereka sekat jalan udara, mereka sekat jalan darat. Tapi tengok apabila mereka bangkit, Allah memberikan satu jaminan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang sesiapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dibuka jalan keluar kepadanya. Bumi Gaza dikelilingi, dikepung macam penjara. Tetapi tengok apabila mereka bertakwa kepada Allah, anak muda dibimbing menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, akhirnya anak-anak muda ini berjaya reka cipta senjata sendiri. Mereka boleh buat senjata peluru padu mengikut jarak yang mereka nak, walaupun ditutup segala peluang material yang nak boleh daripada tempat luar. Mereka bina sendiri sehingga menyebabkan rejim Zionis ketakutan. Mereka tak jangka mereka kena serang seperti baru-baru. Saudara-saudara sekalian, Allah membenarkan apa yang dijanji dalam Quran. Cuba bayang kalau kita anak-anak muda Terengganu, masing-masing daripada kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun kita tak boleh duit peruntukan yang banyak, walaupun anak muda PAS ramai yang tak boleh BRIM, walaupun anak muda PAS ramai yang tak boleh duit dana raya,
Walaupun anak muda PAS tak boleh pitih yang mewah seperti orang UMNO, ya ja'allahu makhraja, Allah jamin akan dibuka jalan keluar. Bila Allah buka jalan keluar, akhir sekali Allah buka peluang. Apa yang kita nak buat? Sebab tu apa yang kita didik pada pemuda PAS, bukan didik dengan duit. Mari program himpit ni kita minta pula pitih 15 riyal. Kalau Aiman sebut tadi 10 riyal cawangan beri, 5 riyal kita bayar, biar semangat sikit. Kalau boleh Bu Rendang ni dia sebut cawangan tak bayar keluar 10 riyal, biar kita belaka yang bayar, biar mari semangat ni. Sedara, ini perjuangan kita. Kalaulah kita bangga, apa untung kita pakai maflar duduk leher kita? Kalaulah kita ambil semangat seperti orang UMNO. Tapi bukan kata orang tadi tu macam UMNO, dok. Lamakan puas hati pula, dok. Tujuan nak sebut ni nak suruh kita ambil semangat. Kalau kita ada semangat Palestin, mereka apa yang mereka ada? Nak jamu raya macam kita tak boleh. Apa yang mereka ada? Tak ada satu sah. Duit tak ada. Nak beli obat payah. Nak beli makanan payah. Tetapi mereka sanggup berkorban segalanya. Lalu orang UMNO pun buat main. Kenapa kau pah? Set-set temilu. Minta derma semua. Mereka lupa apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Nak menang bumi Madinah, Nabi minta derma. Nak masuk peperangan Tabuk, Nabi minta derma. Mereka lupa sebenarnya Islam ini berkongsi kasih sayang antara sesama manusia. Sebab tu kita ambil semangat sama. Kita kata besar 15 riyal. Apa yang mahal sangat 15 riyal? Sedara kita pun fikir balik, buat sifir semula. 15 riyal mahal apa? Kita rokok sekotok kita boleh beli seminggu dua kali. Ni nak keluar 15 riyal tak besar. Sebab 15 riyal ni untuk aku, untuk Islam. Bila untuk aku dan Islam, untuk akhirat aku. Ini cara kita sifir kita. Sedara kita makan hari ni di Terengganu, 5 riyal paling murah. Kalau kita pergi mana-mana kedai, warung kecil boleh 5 riyal. Hak lain 5 riyal ke atas. Kita makan sekali 5 riyal, dua kali jadi 10 riyal, tiga kali jadi 15 riyal. Pulang Syawal ni ada lagi puasa kita dah habis. Kita puasa, kita kata peruntukkan 10 riyal sehari makan ni, nak tanggung untuk pergi himpit. Pasalah orang yang meletakkan niat seperti itu, Allah kira belakang. Sebab tu saudara, kalaulah anak muda PAS pada hari ini mengambil semangat pengorbanan, meletakkan semangat ikhlas, pada waktu tersebut insya-Allah kita akan boleh kemenangan yang cukup selesa dalam pilihan raya akan datang. Kalaulah kita nak balik negeri Terengganu ni diuruskan di bawah PAS, Parti Islam Se-Malaysia, saudara, anak-anak muda mesti kuat dan gigih bekerja bermula daripada hari ini. UMNO duduk dalam keadaan agak gawat Terengganu. Bukti kegawatan, mereka tukar menteri besar. Bila mereka tukar menteri besar, maknanya mereka duduk dalam keadaan bermasalah. Bila mereka duduk dalam keadaan bermasalah, maka kita kena ambil peluang. Allah Subhanahu Wa Taala beri ingatan, mari masalah di bumi Selangor, supaya orang-orang PAS, supaya orang Pakatan Rakyat bersiap sedia, kerana cubaan ni dia mari bila-bila masa. Mula-mula kita tengok Terengganu duduk dalam keadaan masalah untuk UMNO, maka berdepan dengan masalah. Lepas daripada tu sendiri, menteri besar dia dapat tukar. Walaupun kucuk yang berlaku di bawah tu cukup hebat hari ni, mari ujian kepada kita pula di Selangor. Maka bila mari di Selangor, Allah uji balik apa yang berlaku dalam jemaah kita sendiri. Ramai pula orang tak boleh nak duduk patuh ada presiden. Ramai pula orang yang keluar kenyataan macam-macam. Anak muda jangan cepat melangkah. Kita kena belajar situasi ini. Kita tak boleh nak ambil dengan emosional. Kita kena belajar situasi ini. Jangan turut perangai-perangai hak tahu mana. Siapa dia pun duduk atas tu hawa dan molek, kita jangan turut. Kita kena baiki untuk masa depan. Kita adalah orang yang menjadi pendukung jemaah yang baik. Kalaulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata kepada orang yang tanya dia, apa yang zamanmu ni berat sangat?
Sayyidina Ali kata sebab zaman Abu Bakar orang seperti aku duduk bawah. Mari zaman aku ni orang seperti mu duduk bawah aku. Tu yang jadi berat. Kita baiki semula. Kita baiki supaya kita jadi orang seperti Sayyidina Ali yang duduk di bawah Abu Bakar As-Siddiq, yang duduk di bawah Umar Al-Khattab. Oleh kerana tu anak muda yang kamu duduk-duduk pada barisan depan pada masa yang akan datang. Marilah kita bangkit bersama untuk menerajui masa depan negeri kita, masa depan negara kita, yang paling penting masa depan agama kita. Jadi himpit wadah kita pada tahun ini sebagai sepak mula perjuangan kita dalam arena tarbiyah yang akan dilakukan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu. Yang kedua, daripada himpit di perang, kita nak balik semula. Saya letak harapan sungguh-sungguh supaya singgah Batu Nang, jangan balik lagi. Kalau boleh jangan balik. Sebab apa saya kata jangan balik? Sebab pada malam yang sama UMNO ngatur program juga. UMNO atur program di stadium untuk Gong Badok tu dengan program mak-mak rempik. Saya yakin benda ni saya bawa belaka dah. Kalau boleh orang PAH dah sogi lah tempat tu. Seronok macam mana pun, kalau boleh orang kita jangan pergi. Mari tempat kita. Orang akan buat perbandingan anak muda pergi kat mana malam tu. Kalaulah tinggal orang Batu Nang saja ada, orang marang pakat balik, orang setiru pakat dah mari dah, maka pada waktu tersebut kedudukan kita jadi genggam. Orang pun buat perbandingan anak muda pakat sokong UMNO belaka dah leni. Bila berlaku keadaan demikian, momentum kebangkitan tu nak bina semula payah. Begitu juga dataran Shah Bandar ada program. Biarlah orang PAH dia mari belaka program kemerdekaan. Kita pun merdeka juga. Kita dengar apa yang dipesan oleh naib Presiden PAS Tuan Haji Salahuddin Ayub. Kemudian kita hiburkan balik jiwa muda kita dengan DK Barat yang dibawa oleh Jen Endro. Kemudian nama Jen Endro. Saudara sekalian, penting kehadiran ramai. Biar duduk Batu Nang tu jadi jen sungguh dengan program kita. Jangan pula program di Gua Badok tu jadi lebih hebat. Kita tak ada ruang lain tau. Saya sebut ni sebab saya boleh cakap. Nak sebut dalam TV, tak ada TV. Nak letak dalam surat khabar, tak ada surat khabar. Dan nak keluar piti banyak, tak ada piti banyak. Tapi ruang yang ada malam ni, saya tolong sebut. Dan saya minta saudara panjangkan maklumat ini. Biar anak muda ramai pergi Batu Nang. Biar anak muda ramai pergi himpit. Kalaulah Bukit Payung boleh 200, kalaulah Kalam Berangang boleh 150. Kalam Berangang ni tak dah menang baru. Boleh 150. Bukit Payung tempat menang boleh 200. Ru Rendang hok menang semua. Kurang-kurang 400 orang. Adakah benda ni payah? Betul malam ni tak boleh. Tapi kita cari. Kita cari. Seorang cari 5. Bila seorang cari 5, dia boleh ikat, dia pegang, dia jaga. Saudara-saudara sekalian, kita telah ambil tanggungjawab dakwah yang cukup hebat. Kemudian, akhir sekali saya nak sebut, isu yang berlaku di bumi Selangor, Menteri Besar. Sebab apa PAH tahan Tan Sri Khalid awal? Pertahanan Tan Sri Khalid ini semangat agama, bukan semangat atas nama PAH semata-mata. Pekat awal ni, cerita pekat awal sebelum daripada keputusan 17 hari bulan baru-baru. Bila peringkat awal pada waktu tersebut atas nama agama, Tok Guru hanya tanya nak tahu kesalahan dia sebab apa. Kamu nak pecat, kamu nak buang ni, dia menyeleweng. Dia buat salah apa tu? Nak tahu waktu tu. Kalau boleh bentang pada waktu tersebut, diterima. Tapi gagal bawa maklumat macam-macam perkara dan tidak dibuktikan dahulu dia salah. PAS konsisten dengan semangat ni, tak boleh. Dan kami tidak bersetuju dengan kaedah tersebut. Sebab tu dipertahankan Tan Sri Khalid dan menandakan bahawa PAS bukan boneka kepada DAP, dan menandakan bahawa PAS dia bukan pok turuk kepada PKR. Tapi PAS ada jati diri yang tersendiri. Keputusan ini dihormati.
Tapi oleh kerana zaman hari ini, zaman Facebook, zaman WhatsApp, menyebabkan boleh buat pusing laka semua sekali. Boleh buat punah nama Tok Guru, boleh buat punah nama Pak, sedangkan Tok Guru ada disiplin. Disiplin Tok Guru bukan buat keluar pandangan sendiri. Disiplin Tok Guru ni adalah perjanjian di dalam kajang MUF sempena dengan pelan raya kecil. Tak pasal-pasal berlaku pelan raya kecil, Pak tak setuju, Pak tegur, sebab apa kamu buat demikian? Tak mesyuarat. Benda ni dijadikan muhasabah. Kenapa perkara ni berlaku? Sebab dia kata nak pergi Putrajaya. Kemudian timbul ura-ura nak tukar Timso. Lalu kita pertegaskan tidak berbangkit isu Timso. Inilah semangat yang dipegang pada bulan Februari. Kemudian tiba-tiba berlaku nak ubah balik Timso. Bila nak ubah balik, benda ni tidak berbangkit. Bila tak berbangkit, tunggu pegang hal ni. Menandakan Tok Guru tak canggup keputusan mesyuarat. Lepas daripada tu nak buat mesyuarat, majlis syura mesyuarat dulu, bincang. Bila bincang, kita dah ada satu kekuatan, bukan nak lawan Pakatan Rakyat, tetapi untuk memberi ingatan. Jangan buat pandai-pandai sangat keputusan, sebab ia menggugat kepercayaan rakyat. Orang tengok kita buat main, PAS menjaga amanah rakyat. Jangan kita buat main, ambil semangat, jaga amanah. Bila jaga amanah dengan baik, orang beri kepercayaan kepada PAS. Istana hormat pada PAS, pegawai kerajaan hormat pada PAS, kerana kita ada disiplin yang kukuh. 17 hari bulan keluar keputusan baru. Dan 17 hari bulan keluar keputusan baru ini, setelah daripada Tan Sri Khalid hilang majoriti, hilang sokongan daripada ahli Dewan Undangan Negeri. Setelah dua adu PAS pergi sokong Datin Sri Azizah. Sebab tu kita lihat dia boleh berubah. Menandakan bukan kita lawan keputusan syura, dia berubah. Bila berubah, sebab tidak ada kekuatan di situ, maka bila berubah keluar keputusan baru. Dan keputusan itulah yang diterima pakar untuk gugurkan Tan Sri Khalid, diganti dengan orang lain. Adakah Tan Sri Khalid menyeleweng? PAS tak kata. Dan PAS berlepas diri dengan benda ni. Kenapa perkara ni berlaku? Hal tu kena orang lain jawab. Kalau nak sebut siapa dia menyeleweng, hal tu kita tak bertanggungjawab. Saudara MP Selangor nak tukar tu kerja dia. PAS ada kerja dia, laksana jaga amanah rakyat di negeri Selangor. Sebab tu dikekal Pak Esko jaga kerajaan Selangor. Kerana inilah minoriti paling kurang minima yang boleh untuk membentuk kerajaan dengan ada 4 orang Esko. Pak jaga amanah dan PAS konsisten dengan perkara ini. Tetapi yang paling besar kita kena belajar, sebab apa bergolok sangat kita. Saya balik semula perbincangan kita tadi. Anak muda jangan belajar bergolok ni untuk kita bergolok akan datang. Anak muda kena belajar pergolokkan ini supaya kita ambil pengalaman ini guna pada masa depan. Kita duduk dalam keadaan yang sangat bagus, sangat cermat, dan kita duduk dalam keadaan yang sangat berhati-hati berdepan dengan pihak musuh. InsyaAllah masa depan PAS akan makin cerah, makin kuat, dan kita duduk dalam keadaan yang cukup bersedia menggempur UMNO dan Barisan Nasional sebagai musuh politik kita dalam negara ini. Parti itu musuh politik. Orang dia mad'u. Orang dia mad'u bukan maknanya bila sebut musuh politik kita tak boleh sign dengan dia. UMNO mad'u kita. Bila mereka mad'u, anak muda kena dekati, anak muda kena cari jalan macam mana nak pecah kekuatan UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah saya harap Rurendang akan menjadi satu dor yang terus untuk meletakkan kekuatan yang luar biasa di negeri Terengganu. Dan saya harap semangat daripada Rurendang ini akan membuka ruang kepada seluruh tempat-tempat yang lain menjadi kubu-kubu kuat kepada PAS di negeri Terengganu. Dan insyaAllah pilihan raya ke-14, negeri Terengganu berada dalam keadaan yang cukup bersedia untuk dipimpin oleh PAS dalam pilihan raya yang akan datang, insyaAllah. Saya rasa cukuplah setakat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini akan lebih memberi makna dan memberi kekuatan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ucapan, harapan dan taujihan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syamuddin Abdul Karim. Mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli salatan tujina biha min jamil ahwal wal afat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا. اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والكفر والكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مصر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بورما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلدنا هذا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام ومن والاهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.